Hari ini Tok Guru mengatakan roh boleh berpindah randah, berpindah-pindah daripada satu tubuh ke tubuh yang lain. Ada mangkuk yang pergi berjaya. Mereka kata, ini orang Tok Guru, ini kenyataan Tok Guru. Mereka kata, ini mesti barang tinggalan Nabi. Hampa je tak tahu. Mesti betul punya. Kalau apa tak jumpa, kena takwil dulu. Sedangkan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah telah bersepakat dalam bab ni, mengatakan tanasukhul arwah, arwah yang berpindah-pindah, konsep arwah yang berpindah-pindah adalah akidah yang menyeleweng, sesat dan kafir sesiapa yang menyatakannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, semalam saya tengok di Facebook ada beberapa orang TikTokers yang dah jadi ustaz, dah digelar sebagai ustaz, dibuat majlis khusus untuk mereka, dan mungkin mereka lepas ni akan diangkat sebagai orang pandai, boleh jadi tak lama lagi akan disenaraikan dalam kategori ulama-ulama di Malaysia. Paling tidak pun kurang wali-wali kutub, paling-paling kurang. Dan saya pasti mungkin nanti kalau jadi benda ni sungguh-sungguh, mungkin mereka ini akan menjadi kebal tok-tok guru yang tak boleh disentuh, tok-tok guru yang tak boleh dikritik walaupun sedikit. Sesiapa yang mengkritik mereka akan dianggap sebagai menghina ulama, menghina agama, dan tak hormati pewaris Nabi. Dulu kalau kita ingat, jadi isu apabila orang duk masuk pertandingan reality TV agama, dalam genre agama, banyak mereka mengeluarkan fatwa yang pelik-pelik, macam-macam, merapu-meraban dikeluarkan. Tetapi mereka berada dalam masyarakat dan dianggap sebagai tok guru. Dahulu juga ada orang yang memaki dengan perkataan wababi dan mempunyai rekod jenayah seksual, tapi masih lagi dipanggil sebagai tok guru, masih lagi bebas mengajar di sana sini, dan orang jumpa dia cium tangan depan belakang. Ada orang yang asyik jerekah orang, dia punya video pun sedap-sedap lah kan. Ada orang yang asyik kata Allah sayang, Allah sayang je, tapi saya tak sebut yang tu kot no. Banyak orang sebut Allah sayang, Allah sayang ni. Tetapi mereka tiada sebarang latar belakang pendidikan agama. Hampir tengok dia punya sijil tak ada, mengaji agama tak ada. Tapi orang panggil tok guru. Backup dia membawa maksud awak membackup agama. Hina dia ataupun kritik dia lebih tepat, dia tak pakai kritik lah. Siapa yang sebut benda yang berbeza tentang orang ini, itu adalah penghinaan, bukan kritikan lagi. Al-Imam As-Suyuti sebut di dalam kitab Tahzibul Khawas min Akadhibul Qusas, muka surat 230. Dan saya dengar kenyataan ini daripada Dr. Muhammad Asri dahulu waktu saya duduk mengaji kat Mesir. Dia sebut, dia kata, Imam Suyuti sebut, fal'alim indal awam man sa'adal mimbar. Orang alim di sisi orang awam, tok guru lah kita kata, di sisi orang awam ni adalah orang yang memanjat mimbar, orang yang duduk kat depan ni, yang tu dianggap sebagai tok guru. Sesiapa sahaja yang kelihatan alim, dipanggil ustaz, memakai kopiah dan serban, berjanggut panjang, bahkan minimum solat 5 waktu pun, boleh terus dianggap sebagai tok guru. Contoh-contoh yang cukup banyak telah diberikan oleh Dr. Basri tadi. Padahal orang itu bodoh, tidak bersandar kepada ilmu, dan menunggang agama untuk mendapatkan harta-harta dunia. Oh, takut ampah. Sebenarnya, siapakah tok guru? Siapakah orang alim ni? Siapakah orang yang kita boleh jadikan ia sebagai panutan agama ni? Tok guru ialah ulama.
Mereka adalah pewaris Nabi. Nabi tinggalkan ilmu untuk pewarisnya dan pewaris itu menyampaikan kepada kita. Dalam hadis sahih, Nabi SAW sebut, sebagian tuan-tuan dah hafal, innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warasul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhi wafir. Ulama ni adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, ambil secara sepenuhnya, ambil sampai habis. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Tok guru ialah ulama. Mereka adalah manusia yang Allah Taala tinggikan darjatnya. Allah Taala sebut, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Taala angkat daripada kalangan kamu ni, Allah Taala angkat orang beriman daripada kalangan kamu. Dalam kalangan kita ni, orang-orang beriman Allah Taala angkat, dan Allah Taala angkat daripada kalangan orang yang berilmu itu dengan beberapa darjat. Tok guru ialah ulama. Nak kena sebut juga ulama. Tok guru mesti ulama, kena sebut. Parah keadaan kita ni. Parah keadaan kita ni. Sampai nak kena sebut tok guru ialah ulama. Mereka adalah manusia yang paling takutkan Allah atas muka bumi. Mereka tak gentar kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah Taala semata-mata. Allah Taala sebut, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Orang yang paling takutkan Allah, ulama. Ulama adalah orang yang paling takutkan Allah. Walaupun bukan mereka saja yang takutkan Allah, kita pun takut Allah Taala juga. Tapi yang paling sempurna ketakutan kepada Allah adalah ulama, adalah tok guru. Kerana mereka menggantungkan diri mereka dengan ilmu yang Allah Taala kurniakan kepada mereka. Kewajipan kita ada dua. Sama ada kita jadi ulama ataupun kita ikut jalan yang dibawa oleh ulama. Mengenali siapakah sebenar-benarnya tok guru sangat-sangat penting. Kerana mereka adalah panutan kita, kita kena kenal. Kita tak akan mampu untuk memahami agama ini dengan sebenar-benarnya kerana Nabi dah meninggal dunia. Kita tak boleh ambil ilmu terus daripada Nabi. Sandaran utama telah wafat. Kita tidak lagi berada pada zaman Nabi SAW. Walaupun kita ni duk syok sebut laungkana bainana rasulillah, kita tak mampu untuk memahami agama ini kerana fakta utama telah wafat. Tetapi dengan hadir tok guru yang ulama ini, mereka menjadi penyambung lisan Rasulullah SAW, sehingga agama ini dapat difahami seperti mana yang difahami oleh Nabi SAW. Konsep asas tok guru sangat penting difahami oleh setiap umat Islam. Saya dan juga anda juga, semua yang berada di sini perlu mengetahui konsep tok guru. Pertama, tok guru bukan sekadar cikgu yang mengajar, menyebutkan berita tanpa penjelasan, menyampaikan hoax. Betul ya sebut? Betul ya, no? Menyampaikan hoax dengan penuh yakin dan garang. Tok guru mereka adalah pewaris Nabi. Mereka mesti membawa warisan. Mereka mesti membawa barang warisan itu. Mereka perlu bawakan dalil untuk berhujah. Bukan dakwaan bodoh. Ah, ini kan benda baik. Minta maaf, kadang garang sangat Syabudi ni. Tengok YouTube macam itulah. Mereka tak boleh bawa pandangan sendiri lalu mengatakan inilah barang tinggalan Nabi. Tak boleh. Mereka tak boleh membawa hadis orang-orang tua
lalu mendakwa, inilah barang tinggalan Nabi. Tak boleh. Jika mereka melakukan hal itu, mereka bukan pewaris Nabi, mereka bukan ulama, mereka bukan tok guru. Bukan membawa maksud mereka tak boleh keluarkan pandangan peribadi. Tetapi apabila awak membawakan pandangan peribadi, ia sudah lagi tidak terkait dengan agama secara tuntas. Tidak lagi boleh dengar dan taat. Dia jadi dengar, semak dan buat pilihan. Hari ini Tok Guru mengatakan roh boleh berpindah randah, berpindah-pindah daripada satu tubuh ke tubuh yang lain. Ada mangkuk yang berjaya. Mereka kata ini barang Tok Guru, ini kenyataan Tok Guru. Mereka kata ini mesti barang tinggalan Nabi. Hampa je tak tahu. Mesti betul punya. Kalau apa tak jumpa, kena takwil dulu. Sedangkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat dalam bab ni. Mengatakan tanasukhul arwah, arwah yang berpindah-pindah, konsep arwah yang berpindah-pindah adalah akidah yang menyeleweng, sesat dan kafir sesiapa yang menyatakannya. Hari ini ada tok guru yang mengatakan wujud Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanah Melayu Malaysia. Orang percaya walaupun ia adalah satu kenyataan yang bodoh. Tetapi tok guru yang membawa risalah Nabi, itu pula yang diperlekehkan, dituduh dan difitnah. Bukan sekadar anda saja yang difitnah, sesat lagi Wahabi ni. Kalau anda ingat, ada seorang ustaz yang menjadi Khalifah Yasin malam Jumaat, tekong tahlil dan qasidah. Tetapi apabila dia menegur tentang binaan kubur, dia dilabel dengan label Wahabi. Dia terkejut. Sedangkan beliau telah menyebutkan semata-mata kebenaran. Tok guru mesti membawa barang tinggalan Nabi, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pertama. Yang kedua, tok guru adalah orang yang paling amanah dan berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu. Mereka adalah orang yang paling teliti di dalam membuat semakan sebelum menyampaikan kepada orang, kerana mereka telah belajar. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 36, mereka telah belajar ayat ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu kata taqfu bermakna wala taqul. Jangan kamu kata yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, jantung hati kamu, semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti. Jangan sekadar awak dengar saja, awak terus nak cerita dekat orang. Nanti jenuh. Cerita sang kancil dan buaya bertemu dengan Nabi Sulaiman pun nak cerita. Hadis orang tua-tua jadi pedoman. Semak dulu. Kalau tidak, awak dah layak digelar sebagai pembohong. Sudah layak digelar sebagai pendusta. Seperti mana yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i kadzban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seorang tu kita kata dia pembohong bila dia jenis cakap semua benda yang dia dengar. Jangan sekadar awak tengok saja, awak terus buat kesimpulan. Kena semak dulu. Pastikan dulu apa yang awak tengok, betulkah yang dimaksudkan. Dulu viral video satu, minta maaf banyak pula pinggan mangkuk dekat sini ya. Adalah satu pinggan pula lah tadi mangkuk, yang ambil video abang lori, tengok ni. Abang lori tu sakit jantung, dia ambil gambar, dia kata kawan ni babuk. Takat tengok saja terus buat kesimpulan. Satu perbuatan bodoh yang agama suruh hindari.
Jangan sekadar rasa dalam hati dia, rasa-rasa dia. Terus buat kesimpulan. Kemudian nak viralkan seluruh dunia. Rasa seram, seram-seram sikit saja, Tok Guru cerita takut-takut sikit ke, terus dituduh hantu ada di sini. Habis Pontianak, pocong, tuyul kena fitnah. Semak dulu. Jangan main cakap. Yang ni kita kempen kepada orang awam. Kita kempen juga kepada ustaz-ustaz. Kita kempen juga kepada orang yang kita panggil dia Tok Guru. Kita kena sebut perkara ini. Tok Guru tahu kesilapan di dalam menyampaikan ilmu. Ini penting. Tok Guru mesti tahu kesilapan di dalam menyampaikan ilmu akan menyebabkan masyarakat cukup jauh daripada agama. Sangkaan-sangkaan Tok Guru yang disebutkan di meja penceramah akan menyebabkan banyak berlaku perbuatan keji dan bid'ah. Akhirnya agama jadi cacat marba, dimodify, tidak lagi seperti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, aku cakap ke orang aku lama juga. Konsep asas guru ialah menjadi pembela as-sunnah. Ini tajuk di belakang ni. Bangkit membela sunnah. Konsep asas bagi seorang guru ialah menjadi pembela as-sunnah dan mengamalkan untuk diri dia. Kita tak akan melihat dalam sejarah para tok guru yang akan duduk diam tak kata apa bila nampak penyelewengan berlaku. Tapi hari ini kita nampak benda tu. Para ulama tidak akan bertawakuf sepanjang masa melainkan mereka diikat, dirantai dan dikeluarkan perintah mahkamah. Mereka adalah pembela as-sunnah yang kita banggakan. Mereka tak akan membiarkan perkara-perkara yang menyeleweng diteruskan. Bahkan merekalah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Terakhir, Tok Guru adalah orang yang mengaji. Tak kena sebut. Tok Guru adalah orang yang mengaji. Yang ada background pengajian Islam. Dalam konteks hari ini, dia ada diploma. Dia ada sijil. Dia ada ijazahnya. Mereka ini diiktiraf di dalam institusi pengajian Islam moden sebagai orang yang mengaji. Bukan semua orang boleh hampir kata Tok Guru. TikTokers, YouTubers, artis, Insta famous. Bukan Tok Guru. Apabila mereka sebut perkara yang sedikit pelik, dia nak sebut kebenaran, tak ada masalah. Semua tuan-tuan perempuan boleh sebut. Dakwah kebenaran tak ada masalah. Tetapi jika mereka sebut sedikit pelik daripada orang lain, kita kena nilai dan bertanya rujukan mereka. Kerana mereka ini tidak boleh diambil hujah semata-mata. Kerana mereka tak ada background. Check dulu background. Malangnya kita hari ini berada dalam zaman yang cukup-cukup aneh. Pelajar yang lemah pembelajarannya dianggap alim dan tok guru. Doktor PhD, result tak ada huruf B, dianggap pula sebagai Wahab B. Sesat lagi menyimpang. Ingatlah lahir kata Imam Muhammad Ibn Sirin. Unzuru amman ta'khuduna hadzal 'ilm fa innama huwa ad-din. Perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu ini, kerana sesungguhnya ia adalah agama. Wallahu ta'ala alam.